Kementerian Pertahanan Iran telah mengkonfirmasi kedatangan dua pesawat latih tempur Yak-130 di Teheran. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Dicomot dari halaman kantor berita Iran Tasnim, disebutkan bahwa dua pesawat latih Yak-130 telah tiba di negara itu dan bergabung dengan pangkalan udara taktis ke-8 Iran di dekat kota Isfahan. Sebelumnya, dua unit pesawat tersebut diangkut menggunakan pesawat kargo legendaris Antonov AN-124 di Bandara Men Rabat, Teheran. Diberitakan bahwa kedatangan pesawat Yak-130 sesuai dengan kontrak Iran untuk pembelian senjata dari Federasi Rusia sejak bulan April lalu. Iran mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan kesepakatan untuk pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan skema tukar guling drone kamikaze Shahed-136. Namun sempat beredar bahwa pengadaan tersebut batal. Tapi dengan hadirnya pesawat Yak-130 ini adalah sinyal bahwa kesepakatan barter tersebut tetap bergerak maju alias lanjut show. Untuk detailnya pesawat Yak-130 ini atau aksi demo-demonya, kalian bisa klik link video yang ada di bawah kolom deskripsi di video ini ya. Meskipun Iran telah berhasil mengembangkan pesawat latih buatan dalam negeri yaitu Yasin, namun kehadiran pesawat latih Yak-130 ini akan digunakan untuk melatih pilot Iran yang akan menerbangkan pesawat generasi terbaru seperti Sukhoi Su-35 Flanker. Dengan bergabungnya Yak-130 ke Islamic Republic of Iran Air Force atau IRIAF, menjadikan Iran sebagai negara ketujuh pengguna jet tempur modern tersebut setelah Rusia, Aljazair, Bangladesh, Belarusia, Myanmar, dan Vietnam. Bagaimana dengan negara kalian? Maksudnya bagaimana menurut kalian? Apakah masih minat dengan pesawat latih modern Yak-130 untuk latihan menerbangkan Sukhoi Su-27 maupun Su-30? Atau cukup dengan simulator saja? Silakan duel komentar di permukaan kolom yang ada di bawah ini.